Oke, kali ini hari Sabtu, mau belanja kebutuhan sehari-hari di sini. Yuk, kita let's go. Kacangnya. Ini ada buah-buahan, ada nanas nih. Nanas di sini harganya segini guys, 60 ribuan. Ini ada mangga 398 dapat 2. Bolehlah ambil. Ada apa ini? Apel. Kita ambil satu. Ini harganya 880 yen. Isinya ada 6. Isinya 6. Ini juga ada lebih. Ini semangka mahal banget kan? Segini harganya 80.000. Beli anggur lumayan murah. Anggur yang mana? Timun. Strawberry 300 yen. Ini ada pisang ini. Yang banyak tuh. Ini ada pepaya guys, cuman kecil. Pepayanya segede gini. Harganya 200 yen atau sekitar 22.000 lah. Ini ada pisang satu sisirnya 580 yen. Lumayan sih. Kita ini juga ada buah naga guys. Ini harganya 398 yen. Isinya 2. Ada terong ungu, boleh deh dijadiin terong balado, enak. Lumayan harganya murah, 198 yen. Cari tomat ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Buncis, ada buncis kacang panjang, cuman gak panjang. Banyak. Ini ada jagung mahal.
30.000 satunya. Sini juga ada mie goreng, harganya 98 yen. Saya mah langsung ke ikan aja, kita cari ikan. Ini ada ayam-ayam, daging ayam. Ini jeroannya, guys. Coba aja nih, yang murah. Guys, kita lanjut aja ke sini, dunia perikanan. Karena saya lebih suka ikan. Biasanya sih ada ikan murah. Ini ikan asin. Ini percumian, cumi-cumi. Ekornya 198 yen. Tuh ada yang 100 yen satu. Ini berbagai jenis ikan, guys. Ini satu ekornya 100 yen. Itu juga sama. Sama ini juga 100 yen. Ini juga 100 yen. Dan ini harganya per ekor, bukan per satuan ya, per ekor bukan per kilo. Ikannya udah dapet. Jadi ikan ini satunya 100 yen, kalau 5 berarti 500 yen. Sama ikan ini. Sama harganya 100 yen. Oke, ikan udah dapet, tinggal kita cari apa lagi ya. Sayur sih, pengen kangkung tapi di sini nggak ada kangkung, adanya di biasanya di supa yang satu lagi. Oke guys, ini juga ada makanan siap saji. Banyak sih bento kalau di Jepang nyebutnya. Saya mau beli sih, belum makan. Cuman takutnya babi, mengandung babi. Ini nggak tahu yang mana yang nggak ada babinya. Bingung guys. Ini enak nih, jadi ubi terus dikasih kayak lumeran gula gitu, sama ada bubu, ada biji selasihnya. Enak, saya juga beli satu. Nah ini sushi nih, sushi. Ini ada onigiri juga. Ini ada takoyaki. Paling suka nih saya takoyaki.
beli satu ah. Takoyaki ada nih. Ada goreng ayam. Dan di sini juga ada kue-kue, guys. Kue. Nih, ini yang disukain Doraemon nih. Dorayaki. Tapi ini bentuk apa, Bang? Ini kue-kue tradisional Jepang. Kayak mochi. Ini kayak ketan. Ya. Kita mundur, guys. Oke, guys. Sini juga ada daging ayam halal sama bebek. Nah, ini. Ini daging 1 kilo. Halal, ini bebek juga. Ada bebek. Tapi udah bebek udah punya sih. Oke, guys, di sini juga ada kecap ABC sama saus ABC, kecap ABC, ada sarden juga. Guys, banyak. Kita sudahin saja belanja kali ini. Bayar sana kasir. Nanti lanjut ke supa yang kedua. Karena kita belanja sayuran. Soalnya di sini sayurannya kurang lengkap. Mau nyari kangkung, siapa tahu ada. Kalau musim panas sih ada. Oke, kita lanjut bayar kasir. Ngantri. Kira-kira habis berapa? Jadi ini bayarnya nggak ke kasirnya tapi lewat mesin. Oh, yang dapat harganya segini. Kita bayarnya ke mesin, ya itu dibayarnya ke mesin, masukin uangnya. Pijit. Ini kembaliannya. Oh, kembaliannya. Ini resinya. Oke, udah. Beres. Nah, guys, jadi di sini itu nggak dikasih kantong kresek. Bisa sih beli, cuman lumayan harganya sih sekitar 5 yen. Jadi kita pakai dus aja nih. Kalau dus ini gratis, tinggal ngambil. Nah, kita cari dus. Ini dusnya gratis, guys. Oke, guys, jadi ini di Jepang itu kalau kantong kresek berbayar ya. Jadi kalau kita belanja nanti ditawarin mau beli kantong kresek ya. Kantong kreseknya sekalian ya. Jadi kalau beli nanti di kasir. Satu pcsnya itu ada yang 5 yen, ada yang 3 yen. Kalau yang besar 5 yen. Nah, kalau yang ini dus gratis banyak. Tinggal ngambil aja kita. Itu gratis. Mending yang gratis.
Oke, kita masukin. Kita masukin aja belanjaannya. Ini. Oke, barangnya udah masuk. Tinggal ini jangan lupa keranjangnya nih harus dikembalikan sini. Oke, sekarang kita pulang. Ah, sudah di sepeda kita tinggal pulang. Oke guys, sudah belanja di situ. Nah, sekarang saya mau ke supa yang satu lagi, mau cari sayuran. Kalau di enggak, kalau di situ ada sih sayuran, cuman kurang inilah. Jadi yang di supa satu lagi ada sayuran. Biasanya kalau musim panas kayak gini ada kangkung, tapi sekarang masih udah ada belum kangkungnya. Kita let's go ke supa satu lagi. Oke guys, kita lanjut ke supa yang kedua nih. San Mato. Yuk kita cari sayur. Kayaknya belum ada kangkung guys. Apa-apa nih guys, kalau di Jepang itu ada bibit-bibit tanaman kayak gini. Kita ambil keranjang. Kita masuk. Ini semangka masih mahal guys. Males beli semangka. Ini ada buah-buah. Sayuran. Apa lu udah beli tadi? Jeruk. Belum musim sih, tapi udah ada jeruk 300. Nah, ini mah kecut. Ntar kalau udah musim murah. Sekarang masih mahal. Ada wortel. Bikin bakwan. Ada kol. Guys, belum ada kangkung ternyata. Merubahin ya kan. Ini aja nih. Jamur. Anggur murah. Ini ada murah kan? Ini biasanya mau kadaluarsa atau buah yang mau busuk dijual sih.
dari Toge. Ini kolnya yang udah diiris-iris. Ayolah. Ini ada toge juga. Tahu. Sini juga ada ikan. Kalau di sini mahal-mahal, guys. Yang ini coba, yang kalau tadi kan 100 yenan satu, ini 2580, berarti satunya 200 sampai 300 yen satunya. Mahal. Beli ini aja kayaknya. Ada bento kan ya. Di Jepang ada yang nanya, ada bakwan gak? Ada bakwan sayur segini 120 yen atau 15.000 lah satunya. Nah, rasanya nggak enak. Yang ini 240 yen 2. Ini sama kayak di Indonesia, ada wortel, ada, cuman ini ada ubinya kan. Ini juga ada odading, guys. Odading mang ole. Ini harganya tuh 168 isi 3. Terus kita 17.000 rupiah lah. Beli ya, odading. Oke, guys, kayaknya beli ini aja. So, kita bayar kasih. Okay, guys, jadi sama kayak yang tadi, ini bayarnya gak langsung ke kasir, jadi pakai mesin ini, masukin ke sini. Ini harga kantong kreseknya, yang gede 5 yen, yang sedang 3 yen. Langsung masukin sini. Jadi uangnya langsung dimasukin sini. Ini kembaliannya. Ini resitonya. Oke. Oke, udah selesai. Saya nggak beli kantong kresek, jadi masukin tas aja. Saya tumpukin aja di sini, guys. Sebenarnya sama yang kayak tadi. Kalau di Jepang itu kantong kreseknya beli, jadi kita kalau pakai dus gratis ada di sana, guys.
Okay guys, demikianlah cerita belanja harian hari ini. Ya beginilah hidup kalian semua. Habis berapa? Habis 7.000. Kalau dirupiahin sekitar 700 ribuan guys. Ini tuh keperluan seminggu. Ini itu di luar beras, di luar terus yang lain lah. Lumayan mahal. 700 ribu kali seminggu. Kalau sebulan udah berapa tuh? 7.700. Hampir 3 jutaan lah. Lebih mah. Sebulan. Mahal ya. Itu buat sendiri. Begitulah. Oke. Sampai di sini dulu cerita hari ini. Nite kurete, arigato gozaimasu. Ciao. Nite kurete, arigato gozaimasu. Ciao permio. Musim panas berburu kangkung guys. Ini kangkung ada yang daunnya besar, ada yang daunnya kecil di sini. Oke, harganya ini. Oke.